Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nazu Andriani dalam acara Salam Pramuka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam pramuka. Kami dari Komisi Pembinaan Anggota Muda dan Satuan Karya Gerakan Pramuka Kuarcab Kota Bogor, hari ini Senin tanggal 27 Maret 2023 sudah menyelenggarakan kegiatan Nyantri di Ruak 2023. Di mana kegiatan Nyantri 2023 ini ada hal yang dilaksanakan, yaitu ada lomba rancang bangun masjid dan lomba kaligrafi. Rancang bangun yang dikhususkan kepada anggota pramuka penggalang, baik putri maupun putra, dan kita sudah mendapatkan hasil yang memuaskan. Begitu juga kegiatan lomba kaligrafi telah menghasilkan regu atau peserta yang terbaik. Kegiatan ini adalah menindaklanjuti undangan dari Kuartir Daerah Jawa Barat. Dan mudah-mudahan kami memilih yang terbaik di antara seluruh peserta. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam pramuka. Tiga orang sedang mempraktikkan bagaimana ciri khas pramuka tali temali dan tongkat yang dibangun dalam sebuah rancangan masjid tempat ibadah orang Islam. Dan ini merupakan zona kedua yang dilaksanakan di Depok. Kemarin tanggal 27 dilaksanakan zona 1 di Kabupaten Ciamis, dan sekarang diikuti oleh 8 kuartir cabang. Sahabat semuanya, harapannya kita bisa selesai nanti di zona 3 juga dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat, dan juara 1, 2, 3 di setiap zona akan mendapatkan piala dan cendramata. Dan juara 1 teman-teman TV Pramuka, cukup sekian salam pramuka hari ini. Saya Nazwa Andriani pamit undur diri dan salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.